Yo Mbak, kasih Mbak. Sama-sama. Biasa Mbak. Mas hot americano ya? Oke Mas, totalnya 35.000 ya. Ini kopinya and have a nice day. Oh nih Zah, Zah lu tau gak? Gue tadi ketemu cewek cantik banget Zah. Terus gue langsung pinta nomornya dan boom dapet. Gila Zah, cantik parah. Apa gue ajak nongkrong aja malam ini kali ya Zah? Zah, woi. Iya gimana? Cewek, jalan. Ya wajar dong. Lu kenapa sih hari ini Zah? Gak fokus banget. Dah, mau rapat dulu. Jangan. Zat, lo liat kerja gak sih? Aduh, lo kerja di sini tuh gak sebulan dua bulan, Zat. 3 tahun, Zat. Ini soal angka, Zat, ya. Pokoknya ini jam 5 harus di depan meja gua ya. Maaf, Pak. Siap. Saya selesai. Gue paham kok. Gue gak butuh omong kosong lu. Wis kono. Urus yai cewek-cewek yang lu deketin. Cuma itu kan isi kepala lu. Oh. Oke. Zat, gimana? Sorry yo, tadi gue lagi kacau banget akhir-akhir ini. Yo, kerjaan, pandemi lah. Yo mulah gue mumet. Pokoknya intinya aku njaluk ngapura. Maaf tadi malah jadi nyalahin dulu. Well, gue paham sih, Zal. Serius, bertahan agar tetap waras dalam kondisi seperti ini tuh ya memang berat banget sih, Zal. Gue bukan perantau kayak lu. Tapi, gue paham. Merasa kesepian tuh seperti apa, Zal. Entah lu nganggap gue sebagai teman kantor aja atau lebih. Tapi selama ini gua yang menjadi sahabat lu di kantor. Gua ingin ngasih saran sama lu. Kayaknya lu mending ambil cuti dulu deh, Zat. Lu coba balik dulu ke Semarang. Lu tenangin diri. Mungkin lu kesana untuk rehat sejenak. Untuk menenangkan pikiran. Kayaknya lu coba naik kereta aja deh, Zat. Setahu gua, protokol kesehatannya sangat dijaga sih.
untuk keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan lu selama perjalanan. Dan terlebih, setahu gua, kereta tuh udah ada bagasi buat sepedanya. Lu coba cek lagi deh, Cak. Oke. Tapi nih misalnya gua cuti, nanti dikiranya gue malah nyesek. Tenang, ada gua di sini. Gua akan handle seluruh kerjaan lu di sini. Aman semuanya. Asal ingat, sehatin dulu pikiran lu selama di sana. Oke? Janji ya. Udah deh. Gak usah lebay kayak gini deh. Udah, lu pulang. Kabarin teman-teman lu kalau lu balik. Iya. Matur suwun. Thank you ya. Yo, aku sehat. Sehat-sehat lu. Yo, santai. Sehat-sehat, Za. Duluan. Yo. Za. Satu lagi. Gua masih enggak nerima soal lu judging masalah cewek. Lu bakalan tahu kalau lu ada di posisi gua sekarang, Za. Erza, kamu kemana aja? Buat apa toh, bawa grup chat mau isinya aku mbak Sandi tok sih ngomong. Wah, kamu kayak sibuk toh. Tidak, ngomong temen lo saat ini. Gue satu santet yang grup di sini aku mbak Irina tok. Ngapurone, wengi ki aku kayak mood banget lah. Kenapa toh, Dek? Dek, kamu kenapa? Ini yang cerita. Marah bapak, matur nuwun ya. Wong saiki kabeh wis beres ratasi. Nah, dino iki pokoke petuken jemput aku nang stasiun Semarang Tawang jam 3 sore yo. Gawenan sepedamu. Awi kangen e. Kowe sampe awakmu weden. Kowe bali dino iki ya. Ejen, kaline aweh kabar langsung meh bali Semarang. Oh iya, aku baru ingat. Ono to kanca kuliahku saka Jakarta, dino iki jare ning Semarang. Ngomongin sih meh mangkat isu iki numpak kereta. Jarene ono kerjaan saka kantore, koyo nggae konten bersepeda ning Semarang ngono. Gak popo ya nek misal kancaku melu gabung. Nah, aku sih yo ora popo dijak wae. Kancamu iki. Oh iya. Wis ya. Aku wis jam semene wedi terlambat ngerti to. Saiki sepure kretoe mesti tepat waktu. Ya wis ya. Wis lah, berkabar bae nek wis stasiun. Hati-hati ya, Za. Sampai jumpa.
akhir pekan telah tiba. Waktunya kita tuk jumpa. Setelah sekian lama, rindu tak terbendung jua. Sepedaku kayu cepat, oh, ku harap tidak terlambat. Sampai di stasiun kereta, hati ceria tak terkira. Ku lipat sepeda, letakkan di gerbong yang tersedia. Kereta melaju, bawa diriku yang tak sabar untuk bertemu denganmu. Oh, naik kereta keluar kota, bawa sepeda. Meski kau jauh di sana, buatku bukan masalah. Naik kereta keluar kota, bawa sepeda. Meski kau jauh di sana, buatku bukan masalah. Oh, oh, oh. Naik kereta. Keluar kota. Kami dari Music on Train. Sebelum lagu terakhir dari kami, mungkin Mbak Mas di sini ada yang mau jamming nih sama kami. Mbaknya, Masnya? Oh, Mbak. Ih, dia tuh tuh lihat tuh. Mbak, gimana, Mbak? Oh, Masnya. Masnya apa? Erza. Coba sini, Mas, Erza turun. Ayo, Erza. Ayo semuanya, Erza. 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 Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Nadine.